kita tampil sekali di sini. Pulang kita ya. Bagaimana cara untuk mencet penjualan sepeda motor Honda. Jadi kami bertiga dari sepeda motor Mas Bagi melakukan browsing, pembagian brosur. Jadi untuk pembagian brosur ini untuk memperkenalkan, untuk memberikan nomor kontak sekaligus memberikan informasi-informasi tentang bagaimana cara untuk memberikan bagaimana cara untuk memberikan informasi kepada calon customer untuk bagaimana teknis penyetoran atau bagaimana teknis pembeliannya. Itulah tujuan kami untuk membuat video ini. Maaf kira-kira di mana saya supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video. Salam satu hati, selamat pagi menjelang siang. Kebetulan saya bersama kepala pasar Palenggem. Tadi saya dapat informasi dari beliau bahwa belum pernah ada event-event. Nah, ini merupakan sebuah nilai plus bagi kami dari Astra Motor Mas Bagi untuk kita minta dari MD supaya bisa memberikan kami sebuah acara seperti biasa ada event-event atau roadshow. Nah, hari Kamis, hari Rame. Gimana Pak? Kalau Bapak berikan kami informasi tentang bagaimana selama ini apakah pernah enggak dari dealer mana kira-kira untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat kita di bagaimana. Terima kasih. Jadi untuk selama ini selama saya pegang pasar ini belum ada yang pernah yang masuk membuat sebuah liburan atau menarik daripada pembeli maupun penjual yang ada di sekitaran pasar mana. Kemudian harapan dari kami, dari pengurus koperasi sekalian, sekaligus sebagai pengelola pasar ini, supaya kalau bisa kami mohon untuk Astra Motor ya, Mas Bagi bisa atau berkenan untuk memberikan spot kepada pembeli maupun juga terutama pada hari Kamis, karena selama ini belum pernah ada di sini. Ya, belum pernah. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Insya Allah besok kita informasikan. Itulah tadi sedikit tentang bagaimana informasi dari kepala pasar Palenggem. Kebetulan kita di Kecamatan Jorwaru, Desa Palenggem. Kebetulan saya bersama teman-teman dari Astra Motor Mas Bagi ini. Tujuan kami untuk membuat video ini hanyalah untuk mencari penjualan sepeda motor. Membuat bagaimana teknik kita, bagaimana apa misalnya ada kekurangan kami dalam hal-hal penjualan sepeda motor. Mungkin bisa diberikan sebuah informasi.
Diurus. Mungkin nanti kalau ada informasi bisa tiang informasikan kepada pimpinan kami. Terima kasih atas anunya. Alhamdulillah, kebetulan dengan secara tidak langsung kami direspon sama pengurus pasar Penendem ini. Pasar Penendem, desa Penendem, Kecamatan Juruaru, direspon langsung bagaimana dari atas itu memberikan suatu support, adakan event atau bagaimana. Jadi mungkin dari kami dari Astra akan memberikan informasi kepada pimpinan kami. Itulah seputaran video saat ini. Mohon di like, subscribe video kali ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video konten-konten yang lainnya. Itu aja nanti kalau memang ada. Sementara kita tampilan untuk kita jalan browsing. Anu sepeda motor. Sangara rezeki, Pak. Insya Allah, lema sebulan, dua bulan tetap tengati. Yang penting saya telepon. Beginilah kegiatan kami, Kampasing, membagi-bagi brosur dengan teman-teman Astra Motor Mas Bagi. Selain Kampasing, kita adakan pendekatan-pendekatan dengan konsumen. Adapun yang bertanya secara langsung, maka kita berikan dia informasi-informasi tentang seputaran bagaimana teknis cara untuk kredit. Nah, biasa kita secara langsung kita berikan informasi bagaimana cara kita memberikan informasi tentang bagaimana cara kredit sepeda motor. Nah, adapun cara kredit sepeda motor itu persyaratannya KTP sama kakak suami istri. KTP suami istri sama kakak. Nah, jadi konsumen-konsumen itu berbeda-beda DP maupun ada pula yang secara musiman, adapun yang bulanan. Biasa kalau bulanan pegawai, adapun pedagang-pedagang pentol bakso itu rata-rata dia ambil per bulan, bulanan. Nah, yang pengalaman saya, kalau ada yang dari Malaysia untuk pengambilan, rata-rata dia pakai musiman. Nah, inilah kegiatan kami di Pasar Penendem. Sekian video dari saya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam gaspol.